Halo guys, welcome to my channel Rinbabo. Oke guys, jadi kali ini kita mau bermain Harvest Town. Oke, itu ada teman-teman yang request, jadi saya bakal coba. Jadi sekarang kita coba main Harvest Town. Sebelum nonton, di like, subscribe dulu dong. Dan jangan lupa notification on. Ini udah mulai ceritanya. Saya nggak pakai headsetnya, saya takut lama kelamaan nih suka berdenging, apa itu berdengung ya. Soalnya dulu kan saya suka bikin musik gitu kan, terus headsetnya terus itu berapa jam tuh dengerin terus, sekarang suka berdengung gitu. Oke, jadi ini ceritanya dari dia udah tua gitulah. Jadi dia udah merasa kesel. Akhirnya dia berharap dia bisa pindah kembali ke desanya. So dia kembali ke desanya. Nah ini guys, jadi ini kita bisa pilih ya, mau cewek apa cowok gitu ya. Tapi rambutnya sih aku kurang suka sih. Di sini nggak bisa ganti rambut, cuma bisa ganti warna kulitnya sama cewek cowok. Ini warna kulitnya. Oke. Oke, jadi ini kasih nama, ini apa, Demio. Kasih nama apa ya, aku nggak mau lagi lah kasih nama Rinbabo. Kasih nama Stella aja deh. Oke, Stella. Oke, konfo. Oke, jadi kita tunggu dulu guys. So, jadi menurutku permainan game ini mirip apa tuh? Hayday. Yang teman-teman pernah main kan Hayday itu. Cara orderannya tuh beda sama dengan Stardew Valley dan Harvest Moon. Kalau Harvest Moon dan Stardew Valley itu kan pakai shipping bin, kita habis ambil barang-barang kita langsung taruh aja di shipping bin, itu kan udah selesai kan. Kalau ini enggak loh, ini orderannya dari truk. Misalnya ordernya bunga, bunga matahari sama bunga ros. Jadi kita harus cari bunga matahari, bunga ros gitu. Jadi penghasilannya susah deh. Oke, jadi ini untuk pertamanya. Oke. Jadi dia sekarang udah kembali lagi di desanya. Oke. Oh, jadi dia kirain dia tertidur gitu, dia agak terkejut, wah kok kembali lagi di desa gitu kan. Oh, ini seperti ada magic-magicnya gitu guys. Oke, so ini ya, kamu udah kembali di desa. Aduh, dia terkejut nih, I'm back. Sampai ini Grandpa John-nya pun loh kok kayaknya nggak ngerti gitu kan. Kapan lo udah pernah pergi gitu kan. Oke, jadi sekarang dia udah bertekad mau kembali di desa ini. Dan oke, kita bakal lihat. Oke, jadi ini mereka panggilnya manor, bukan farmnya tapi manor. Ini mainannya game ini dari orang Cina kali, karena tulisannya pertama-tama itu bahasa Chinese. Oke, terus ini mungkin jadi kita gimana caranya, kita harus ikuti tutorialnya dulu guys. Ambil ini dan kita slice deh yang disuruh gitu kan, 15. Oke, okay, selesai. Sekarang kita batu lagi. Oke, sekarang kapak untuk potong kayu ya. Oke.
Okay, udah selesai. Sekarang remove apa nih? Wooden rod. Oh, pakai ininya congkel. Oke, akhirnya kita selesai, guys. Dan di sini dia dikasih chest untuk taruh barangnya. By the way, guys, ini ada saran dari saya. Kalau misalnya barang yang kita ambil tuh, kalau bisa sih jangan taruh di chest, karena chestnya itu apa tuh susah dibikin nanti loh. Karena saya udah pernah coba main kemarin kan, itu chestnya cuma berapa gitu. Terus nanti kalau mau crafting chest itu, atau harus ikutin, aduh aku kok destroy sih, itu harus apa tuh, material yang bikin chest itu susah, harus ketemu dari truk, orderan truk gitu. Aduh, aku ngapain, aku bikin apa sih? Oh, jadi kita sekarang tanam bibitnya. Berapa tadi dikasih? Oke, sekarang taburin bibitnya. Terus game ini nggak ada musiknya, guys. Dia nggak ada mirip apa tuh kalau Stardewvalley. Kita kalau tanam bibit atau kita jalan apa itu ada suaranya kan? Atau karena aku nggak dengerin headsetnya? Oke, selesai. Oke, dikasih apa? Ini dimakan ya. Menu, terus ini makan. Oke, tutup. Oke, jadi ini udah selesai ya tutorialnya. Let's put out aja. Nah, jadi itu ada stall. Itu mirip apa yang saya bilang tuh, mirip hayday itu loh. Kan di hayday kan biasa kita kurang sesuatu, kita bisa cari di koran gitu kan. Dia mirip gitu. Di stall itu tempat untuk mencari barang yang kurang, tapi kita pun bisa jual di situ, mirip hayday gitu. Dan truk ini juga mirip hayday, itu orderannya seperti diminta dan nanti order apa gitu kan. Klik fun, aduh aku udah klik kok. Oke, okay. Nah tuh guys, dia ada sepertinya inilah untuk nanti orderannya cherry apa kita harus kasih gitu kan. Nah, ini kan mau mintanya hey nya 5, jadi kita harus cari dulu hey 5 gitu guys. Jadi nanti baru truknya apa tuh, kita ada berapa, 12 kan. Oke, kita coba. Oke, jadi kita load. Dia langsung pergi, nanti dia datang lagi gitu. Nanti dia datang terus ada orderan baru gitu. Oke, jadi agak sulit nih. Terus ini banyaknya dari misi-misi NPC, nanti disuruh sini, nanti disuruh ke sana gitu. Oke, ini farmnya Manor yang pertama ya, yang udah tertinggi kali ya, udah bisa bikin kue. Oke, okay, ternyata apa tuh, game ini sebenarnya sih seru, cuman dia tuh mirip hayday. Terus ada beberapa itu misi-misinya itu agak sulit. Menurutku sih kita suruh ke dokter gitu. Ini mapnya ya guys, jadi ini mapnya. Di sini ada salonnya guys, ada groserinya, ada salon, ada toko bajunya. Kemarin udah saya coba. Oke, jadi local safe, dia ada cloud safe. Kalau cloud safe itu misalnya kita berdiri udah jalan jauh gitu kan, nanti ini lebih bagus ditaruh di chest dulu. Terus untuk expand
bagnya nanti itu pakai diamond guys, diamond ya, diamond kayaknya nengok. Nah kan harus expense-nya harus memerlukan 80 diamond. Jadi ya menurutku game ini kebanyakan jualan gitu deh, agak beda sama Stardew Valley deh. Oke. Jadi tapi game ini downloadnya gratis guys, jadi kita boleh aja dicoba. Oke, jadi sekarang kita disuruh ke rumah dokter ya. Oke, jadi kita bakal ketemu dokternya. Ini kan ada misinya guys nih, kasih tahu dokter kamu bakal tinggal di sini gitu kan. Oke, jadi kita sekarang ini tempatnya ya. Jadi dia ada tanda seru gitu, kalau misalnya ada misi dia ada tanda serunya gitu. Jadi kita ketik the doctor. Oke, okay. I have decided to stay. They must in daily live in metropolis. Oke, jadi sekarang kita mau kasih tahu lagi ke grocery sama Fossi tentang kita bakal tinggal di sini gitu ya. Oke, kita udah dikasih reward. Oke, sekarang kita ke rumahnya Fossi. Rumah grocery. Oke. Ini lagi olahraga senam. Ayo ikut juga deh. Iya. One two. Oke, sekarang kita ke Fossi. Oke, jadi grocery-nya di sini. Dan kita ketemu Fossi. Nah, itu Fossi-nya. Ada tanda serunya. Kita ketik grocery keeper. Ho, I know you won't come back. Aku udah tahu kamu bakal kembali. Oke, jadi kita minta tomnya. APM talking about pressing crop. Kita dapat lagi reward. Oke, ini ada masih ada ini resolusinya. I have many orders from this town. Here is your order for you. Oke, jadi sini disuruh beli ada orderan gitu guys. Jadi kita disuruh beli apa? Tuh, misinya kita buka dulu. David Hanks. Good. So, jadi nanti kita harus ketemu David Hanks lagi. Sama di sini kita harus beli apa? Has introduced more comp order complete one that her node for resolution. Oke, jadi sekarang kita upgrade toolnya dulu. Kita ke David Hanks dulu, ke smithy-nya. Blacksmith. Oke. David Hanks. Ini tempat-tempatnya mirip Cina gitu guys. Tempat di kayak di Cina gitu. Ada kayak building. Aku salah jalan kali. Di sini ya. Ini ya. Oke. Oke guys, ini tempat blacksmith-nya. Tuh, orderannya udah kembali truck-nya. Jadi nanti kita lihat lagi apa yang diminta sama orderannya. I'm not leaving. Oke. Proper manor. Oke, jadi sekarang kita upgrade. Oke, upgrade apa? Udah ya. Upgrade ini copper X ya. Oke, upgrade copper X karena lebih banyak memakai apa tuh kapak pohon. Oke, udah. Apa lagi? Masih ada tanda David guide the complete crafting copper axe. Complete crafting copper axe crafting. Maksudnya apa ya? Bentar. Oke. Okay. Copper axe. Oke, okay, udah. Ya kita dapat reward whetstone 10. Whetstone itu untuk misalnya kapak kita rusak, kita bisa pakai
whetstone untuk apa tuh memperbaikinya. Okay, the moral floor of the garbage, the third building. Please take care of use the shovel to clean and recycle them. Okay, jadi kita disuruh. Okay, jadi ini apa, Steve? Wah, kok banyak banget NPC. Okay, kita kembali ke Fossi dulu, guys. Kan tadi ini udah itu kan katanya kembali ke Fossi, kasih tau Fossi gitu kan. Okay, jadi kita kembali ke Fossi. Oke guys, sekarang udah kembali ke Fossi. Oke, subsidi. Oh, jadi di sini disuruh beli 5 garlic seed dan onion. Oke, jadi kita bakal belanja sama Fossi. Aku salah tekan. Garlic 5 ya, 1. Wah, 3 4 5. Sama onion 1 2 3. Udah berapa sih? Baru 1 2 3 4 5. Oke, jadi subsidinya udah komplit. Kita dapat 200 koin dari ini. Masih ada tanda-tanya on a TV. Oke, jadi mungkin kita harus beli TV lagi sama si Fossi. Oke, 1200 buy some from infusion. Apa ada from? Oh, kita kurang duit guys, jadi belum bisa beli TV nya Oke, bakal kita Oke, jadi suruh ambil shovel. Jadi ini guys, mungkin suruh keluarin ini. Ah, bener guys, jadi 15. Oke, udah komplit guys. Jadi uang kita sekarang udah 973. Jadi masih kurang kan, mau beli TV kan 1200. Jadi aduh, kita bikin lagi ini. Jadi kita harus ke carpenter sebelum ke sana, untuk ke carpenter untuk apa tuh, bikin rumah kita lebih besar. Lebih bagus lah, bukan lebih besar. By the way, rumah kita di sini guys, kita masuk untuk lihat dulu guys rumah kita. So this is our house. Oke guys, jadi oke guys, jadi ini rumah kita. Jadi mungkin apaan nih? Oh, ini kalendernya. Oke, jadi rumah kita masih kelihatan itu. Jadi kita harus apa? Sekarang kita mau ke apa tuh? Perbaiki konteks kita. Jadi kita harus progress dulu 150 kayu, 20 batu, dan ini apa, mahoninya 5. Oke, jadi sekarang kita cari dulu. Oke, kita cari di tempat lain aja guys. Jadi mahoni itu kita harus tebang kayu, kadang ketemunya di tebang pohon, bukan tebang kayu. Itu ketemunya dekat inilah, dekat pohonnya. Kadang ada, kadang nggak ada itu mahoninya. Energinya udah mulai down nih guys. Oops. Oke, kita minum susu dulu guys. Ah, nih guys, udah dapatkan mahoninya. Ini diambil aja, nanti kalau energinya kurang kita makan aja. Oke.
guys, sudah komplit. Jadi sekarang kita ke rumahnya carpenter. Daerah sini guys. Ini ya. Oke. Jadi kita masuk. Nah, kita udah di tempat rumah carpenter. Oke. Sekarang kita ketik lagi clean the manor udah. Oke, kita dapat 100. Terus konteksnya minta di diperbaiki. Back is full. Aduh guys, inilah yang aku paling benci. Back is full. So what? Jadi gimana guys? Ini ininya dibuang dulu atau gimana? Oke. Kita menu, kita destroy aja guys. By the way, ini kan enggak susah ketemu kok. Aduh, masih back is full. Oke. Okay. Destroy lagi. Aduh. Oke, okay, gimana? Oh, akhirnya bisa, guys. Oke, okay, I won't leave. Oke, okay, guys, kita dapat 1200. Oke, okay, jadi ini suruh ketik apa? Oh, building. Jadi harus di depannya gitu kok. Touch upgrades. Oke, okay, kita tunggu lagi. Sini ngikutin saya, Pak. Jalannya dekat sini. Jangan salah jalan, Pak. Sini. Udah malam, guys. Itu monster-monsternya udah mulai muncul. Oh no. Aku mau lihat dulu ini truknya minta apa orderannya. Claim. Level up. Oh, yes, nice. Oke, okay, 175 koin. Oke, okay, kita dapat 175 koin. Oke. Okay. Oh, kita bersihin-bersihin aja deh. Biar kelihatan lebih rapi gitu. Mana shovel? Nah, aduh guys, itu bunuh. No. Oh, bunuh dia. Back is full. Ini kan guys, itulah back is full itu yang bikin aku marah. Ini lagi deh. Ada misi yang belum start the upgrade and easy. Follow Steve and guide. Ini kan udah complete one. On TV. Oh ya, kita beli TV guys, aku lupa. Oke guys, sekarang udah 9.20, kita ke Fossi. Kita beli apa? TV ya. Oke, kita beli TV. Cukup ya, udah. Up. Kita cuma 464. Loh, kok bisa? Oh, udah beli TV-nya, guys. On a TV. Oke, okay, udah dapat diamond. Oke, okay, jadi yang Fossi complete one. Oh, ini apa sih kok belum complete lagi? Revolusinya kok belum padahal tadi udah kan. Oke lah, kita ke apa tuh sih, tempat carpenter lagi deh. Itu mungkin masih ada tanda seru di kepalanya. Soalnya di sini belum complete tulisnya. Kita pun kayaknya belum dikasih reward. Oke, jadi kita ke sana lagi, guys. Nah, kepalanya masih ada tanda seru tuh. Oke, break cottage. How can I get the cherry? Oh, jadi guys, dia suruh kita ambil cherry 15. Oke, jadi kita bakal ambil cherries dan dia bakal kasih kita
Jadi kita ada misi baru, guys. Ini ada ini tadi kita udah ngerti kan? Tadi kan udah saya coba kan? Use craft. Nah, jadi ini bisa craft chest ya? Belum kan? Ini kan belum bisa. Ini kan harus ini masih ada. Jadi craft chest itu susah, guys. Material yang diminta itu susah. Oke, jadi sekarang kita cari 5 boss. Oke, guys, ini kayaknya udah komplit ya misinya. Oh, ada lagi, guys. Oke, guys, jadi untuk misi selanjutnya bakal kita sambung lagi di next episode karena ini udah lama nih mainnya. Oke, bakal aku cloud save dulu. Oke, guys, jadi kita bakal sambung di next episode ya aja, guys ya. Oke, terima kasih ya udah menontonnya. Semoga kalau misalnya ada yang kurang atau misalnya ada teman-teman yang udah mainnya jauh, boleh kasih suggestion atau tips gitu ya gimana, oke? Atau teman-teman merasa game ini mau lanjut apa enggak atau kita kembali lagi ke stardewvalley gimana, nanti komen di bawah aja, oke, guys. Oke, thank you so much for watching my video. Hopefully you guys will like it, dan kita see you on next video. By the way, jangan lupa like dan subscribe dan sharing ke teman-teman yang mau nonton, oke, okay? Thank you and see you, bye.